Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Habis Miniatur Cirebon. Yo, oke, bolo, balik maning karo aku di channelnya Habis Miniatur Cirebon. Yo, oke, bolo, sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian pencet tombol like, comment, and subscribe, bolo. Dan jangan lupa share-share ke teman-teman kalian. Oke, bolo, edisi konten kali ini tentunya masih bersama GL. Oh my god. Oke, bolo ya. Edisi konten kali ini tentunya seperti biasa kita sepil-sepil miniatur-miniatur motor yang sangat-sangat hedon ya anjay. Ya oke bolo, ini udah beberapa hari ya. Maaf-maaf banget untuk beberapa hari saya pas kemarin-kemarin itu saya gak konten karena saya lagi sakit bolo. Mendadak sakit gitu loh, tiba-tiba ya. Mungkin kecapean karena ya garap-garap ini. Ya sekalian ya dua cuy, notif cuy, aduh. Nah ini kan udah posisinya udah 100% jadi bolo, tinggal pengecetan mesin aja ya. Tapi it's okay lah, gak dicet juga udah keren abis sih sebenarnya. Saya bentar tak walik sih ya, walik. Nah bentar nih, nanti lihat ini aja anjay. Wah, bayu wis, ini wis full kabelan, kabelnya copot cok, kabel, ini kabel apa namanya, kabel kaliper rem ini, nah wis, asal nyantol, set, oke, nah, oke buat sesuai kemauan saya itu akhirnya jadi juga pola. Ini kan bisa dijadiin sepeda touringan ya. Ini erek-erek tapi kabelnya nggak kentuk ya piye cok. Kabelnya nggak kentuk bolo. Oh iya. Kabelnya nggak kentuk. Oh iya. Aja tapi kelihatannya camplang sih sebenarnya. Sebenarnya camplang peti. Enak ke bawah. Kayak erek-erekan ala-ala proper kuno. Apa ya nama itu? Saya bentar, aduh, sok banget kalau masukin ke ini. Nah, untuk ini udah 100% jadi bolo. Jadi kita nanti kemungkinan kita bikin kontennya nanti sinematiknya di TikTok aja bolo ya. Buat bikin sinematik atau nanti ngajak collab ya, insya Allah nanti saya buatin kalau saya nggak kecapean bolo. Karena saya ini garpai. Mio ini belum jadi bolo, masih berapa persen lagi sih? Orangnya sih tinggal body-bodinya aja. Nanti kalau udah body-bodinya, terus tinggal pengecatannya saya nanti sepil aja, oke? Tinggal kalian komen-komen di bawah sini, oke? Ya oke, segitu aja bolo. Sebelum itu saya lupa nyepil bolo. Maaf. Ntar seperti biasa ini susah banget. Nah, ini copot aja lah. Nah ini buat ini apa sih namanya, ini rem belakang ini kan udah saya sepil semua nih. Ini rem belakang, bentar ini ngeblur sedikit. Nah ini kan rem belakang ini udah aktif sebenarnya, cuman nggak terlalu neken banget sih. Nah tapi ini ke bawah cuy, ini gimana caranya ini biar nggak terlalu ke bawah. Terus buat koplingnya ini di kayak giniin dulu. Ini buat itu aja sih, cuman asal nyantol aja. Nggak tau lah, pokoknya begitulah pula. Pusing aku. Nah buat kaliper udah tinggal piringan aja pula. Nah ini sebenarnya ini spakbor ini kerang ke bawah dan kebesaran aslinya. Ini saya dikomenin mas siapa ya? Ada yang komen itu. Dia itu anak GL ya, tapi masih daerah Cirebon sih, sekitar daerah Cirebonnya itu daerah saya sendiri. Nah bentar ya, ngeblur esok. Nah ini kan kegedean katanya. Nah terus aku bales yo, iya mas ya, kata aku kan uno. Nah terus ya kemungkinan nanti saya kecilin lagi, nggak tahu kecilin saya nggak tahu, ya udah nggak apa-apa dah, yang penting berani tampil aja pula. Oke, buat ini nih kabel gas, terus ini apa ya namanya,
remnya ini, kabel rem. Bentar kok kabelnya kemana ini? Duh, kabel remnya ini seperti ini pula. Nah untuk kabel kopling ini kayak gini, masuknya ke baliknya batok ini. Buat tanya-tanya bang, kok biliknya belum, masih belum di apa ya, direnov lagi? Kalau buat bilik kemungkinan cuman bisanya lampu senjanya aja bolong. Kalau buat piu-piunya biasanya itu mati, error sendiri bolong. Jadi ya udah nanti aja nunggu saya aktif lagi dalam apa ya namanya, bidang dunia perkabelannya. Karena sedih banget bolong, beneran. Ini dunia perkabelan itu agak sulit. Ya kayak apa lah. Cukup sampai di sini aja ya, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Terima kasih, dadah.